Salam selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Virbum Viritatis menyapa saudara di malam yang berbahagia ini. Kita akan melanjutkan pelajaran dan tanggapan apologetik kita terhadap uh, isu tertentu yang akhir-akhir ini diangkat oleh Muslims. Entah untuk tujuan apa, tapi yang jelas kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi itulah muslim. Kalau tidak sembarang ya pasti bukan muslim. Jadi mari kita akan berikan tanggapan untuk salah satu teks kunci mengenai nubuat mesianik akan kedatangan Raja Davidik, Yesus yang lahir dari keturunan Daud dan tidak diragukan, tidak ada keraguan sama sekali adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama namun teks salah satu teks kunci itu Yesaya pasal 9 ayat 6 di dalam sejarah yang hampir sama sekali kita tidak pernah dengar bantahan dari pihak-pihak tertentu bahwa teks itu tidak merupakan nubuat mesianik tapi akhir-akhir ini muslims mulai menunjuk jari mereka ke arah teks itu kemudian mulai berargumentasi secara sembarangan bahwa teks itu tidak mungkin merupakan teks nubuat mengenai mesias yang lahir dari keturunan daud Nah, teks yang saya maksudkan seperti yang Saudara sudah lihat di thumbnail dari sesi live ini adalah Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 yang yang berbunyi Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, bapa yang kekal, raja damai. Nah, kalau saudara baca uh, komentari tafsiran dari bapak-bapak gereja, sebut saja Ambrosius maupun Agustinus, saudara akan ketemu uh, komentar bahwa ayat ini bukan hanya berbicara mengenai kedatangan Mesias, tapi sekaligus merupakan ayat yang mengindikasikan dua natur Kristus, terutama komentar mereka mengenai klausa seorang anak telah diberikan telah uh, lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita seorang anak telah dilahirkan dan seorang putra telah diberikan. Jadi di dalam komentar mereka misalnya Ambrosius dan Agustinus mengatakan sebutan anak child itu memang disebutkan sebagai anak yang dilahirkan dan itu berbicara mengenai kemanusiaan Kristus sebagai manusia Yesus dilahirkan tapi sebagai Allah sejati, dari Allah sejati, true God from true God, true light from true light, menggunakan istilah dari konsili Nisea, sebagai putra, sebagai desa, dia diberikan. Jadi saudara akan ketemu komentar semacam itu. Dan saya kira tafsiran semacam itu secara konsensus diterima di kalangan kekristenan. Nah nanti kita akan lihat tentang sejumlah elemen di dalam ayat itu. Dan sampai dengan saat ini kita jarang sekali ketemu, jarang sekali mendengar ada orang yang memprotes, memprotes tafsiran tersebut. Kecuali di sana sini satu dua para penafsir Yahudi yang karena tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka mereka menolak untuk mengkaitkan ayat itu dengan Yesus. Tetapi bukan berarti secara konsensus para penafsir Yahudi menolak ayat itu sebagai nubuat mesianik sebab kalau Saudara baca ayat itu ayat 6 dan ayat 7 Saudara perhatikan bahwa ayat itu berbicara mengenai seorang anak, seorang putra yang diberikan dan anak dan putra itu lahir dari keturunan Daud. Nah, problem dari muslims adalah mereka telah terbiasa selama berabad-abad untuk melakukan eksegesis isolatif. Eksegesis isolatif. Nah, apa itu eksegesis isolatif? Misalnya begini. Ketika mereka ingin mencari-cari nubuat mengenai Muhammad, mereka pick, choose, ambil, comot salah satu kata. Kemudian mereka ignore segala konteks, baik di dalam klausa, di dalam kalimat, bahkan paragraf, bahkan pasal, bahkan kitab. Mereka ignore segala sesuatu, mengisolasi kata itu, lalu jadilah teori dangdut. Misalnya kalau Saudara baca atau ikuti akhir-akhir uh, ini uh, Kain Mama dan uh, kain nama dan Nandar mereka mengisolasi sebenarnya dapat dari Dedat dan jakir Naik. Mengisolasi kata Mahmadim di dalam uh, Kidung Agung pasal pasal 5 ayat 16. Mengisolasi kata itu lalu mener mengartikannya sedemikian rupa, menjelaskannya sedemikian rupa sehingga akhirnya terdengar seperti Muhammad Nah itu yang disebut dengan eksegesis isolatif. You comot salah satu kata, salah satu klausa, lalu meng konteksnya kemudian jadilah teori dangdut. Hal yang sama yang mereka lakukan dengan ulangan pasal 18 Yesaya pasal 42, kemudian uh, Kidung Agung pasal 5 ayat 16, Yohanes pasal 14 sampai pasal 16, Yohanes pasal 1 dan seterusnya. Yang mereka lakukan selalu begitu dan kali ini dengan cara yang sama mereka menunjuk jari mereka kepada Yesaya pasal 6 pasal 9 ayat ayat 6 lalu mengisolasi kata tertentu kemudian bikin teori dangdut bahwa ayat itu bukan merupakan nubuat mesianik misalnya kalau saudara ikuti uh, diskusi antara Dr. Stanley Paparang dari Asasi rekan saya dengan Dodi di Graha Mualaf Dodi mengatakan bahwa El Gibor Allah yang perkasa title salah satu dari empat gelar sebutan yang digunakan untuk anak yang dilahirkan itu uh, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. El Gibor itu merujuk kepada Hiskia karena nama Hiskia itu punya arti yang mirip dengan uh, Klausa itu. Nah pertama Hiskia tidak berarti Allah yang perkasa. Itu simply omong kosong. Hiskia berarti Yahweh is my strength. Atau my strength is Yahweh. Yahweh adalah kekuatanku atau kekuatanku ialah Yahweh. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 tidak digunakan kata Yahweh tapi digunakan kata El, El Gibor, Allah yang perkasa. Jadi mengisolasi satu klausa, satu frasa, satu kata kemudian menjelaskannya sedemikian rupa untuk membuatnya tidak terdengar seperti nubuat mesianik. Dia juga mengutip dari salah satu tafsir Yahudi untuk memperkuat tesisnya. Nah itu adalah kesalahan logika yang disebut dengan appeal to authority. Sebab tidak peduli siapapun penafsir yang kamu rujuk. Saya tidak peduli dengan siapapun yang kamu rujuk. Tapi pada akhirnya, in the end of the days, yang paling penting adalah eksegesisnya. Yang paling penting adalah apakah eksegesisnya itu mendapatkan dukungan dari teks dan konteks dari dari teks spesifik yang didiskusikan atau tidak. Jadi, appeal to authority itu tidak menolong posisi siapapun. Dan Muslims kita bersyukur dengan kemajuan teknologi semacam ini. Sehingga setiap kali mereka ngoceh kita langsung memberikan respons. Saya berharap mereka belajar untuk mulai meninggalkan kegoblokan yang telah mendara daging selama berabad-abad. Dan mulai belajar untuk jadi orang cerdas di dalam dunia yang cerdas ini. Nah, mengenai tafsiran semacam itu, ada beberapa hal yang ingin saya komentari sebagai komentar pengantar. Pertama, Sebenarnya apa hubungan ayat itu dengan kepentingan Islam? Tidak ada. Tidak ada. Apa kaitan poin bahwa Yesaya pasal 9 ayat 6 bukan merupakan nubuan mesianik dengan kepentingan Islam? Tidak ada. Dengan kata lain, Muslim sini mencari-cari urusan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mereka sama sekali. Kalau seorang Yahudi berargumentasi demikian, mungkin kita masih bisa mengerti karena orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kalau kamu adalah seorang Muslim, kemudian menunjuk jari kepada Yesaya pasal 9 ayat 6 untuk membuktikan bahwa itu bukan teks nubuat Mesianik, apa kepentingannya dengan kamu? Apakah kamu hendak membuktikan bahwa Yesus bukan Mesias? Sementara Quran sebanyak 11 kali menggunakan title Al-Masiyah bagi Isa. Jadi kamu mau membunuh diri sendiri atau bikin gol bunuh diri dengan berargumentasi demikian? Atau ada satu kemungkinan lain? Karena mereka aware, mereka sadar bahwa teks itu adalah sebuah nubuat yang mengindikasikan dengan jelas bahwa Mesias yang dijanjikan itu bukan hanya manusia biasa, tapi Yahweh sendiri. Dan malam ini saya akan buktikan, bukan hanya bahwa teks itu adalah teks nubuat Mesianik tapi juga dari dalam teks itu, dalam kaitan tekstualnya dengan teks-teks lain di dalam seluruh kitab Yesaya, teks itu bicara tentang divine Messiah, Mesias Ilahi yang dijanjikan lahir dari keturunan Daud. Itu yang akan saya buktikan pada malam ini. Nah, saya ingin share screen karena saya akan gunakan PowerPoint, jadi saudara silakan perhatikan. Uh, Presentasi yang akan saya kemukakan supaya saudara bisa dapat referensi di di screen. Oke, okay. uh, bentar. Ya, saya kira saudara sudah bisa lihat screen saya sekarang. Jadi malam ini sebelum saya berikan presentasi mengenai mengenai uh, pandangan muslims bahwa itu bukan nubuat mesianik. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa ini juga merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Satu-satunya proof text yang digunakan oleh bidat Wanes Pentecostals untuk mendukung kristologi sesat mereka atau ajaran sesat mereka. Bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang satu dan sama. Bapak, Anak, dan Roh Kudus hanya sebutan yang berbeda untuk pribadi yang satu dan sama dan satu-satunya ayat sekali lagi satu-satunya ayat yang bisa mereka gunakan untuk mendukung teologi sesat mereka bahwa Bapa adalah pribadi yang sama dengan Yesus dari ayat ini. Kenapa? Karena di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 anak yang yang diberikan itu, putra yang diberikan itu disebut sebagai Bapa yang kekal, Abiat di dalam bahasa Ibrani. Nah, karena itu saya ingin mulai terlebih dahulu dengan dengan uh, pandangan heretics dari Wanes pentecostals kemudian saya akan memberikan pembuktian positif positif case untuk membuktikan bahwa Yesaya pasal 9 ayat 6 harus secara eksekutif, secara kontekstual baik dalam terang kesatuan unit literernya Maupun dalam terang keseluruhan kitab Yesaya, maupun dalam terang keseluruhan janji mesianik di dalam Perjanjian Lama, harus diterima sebagai teks nubuat mesianik. Jadi, mari kita mulai terlebih dahulu dari pandangan heretik uh, para penganut Pentecostals Nah, saya ingin tidak ingin berlama-lama, jadi saya perlihatkan satu kutipan saja dari uh, Gregory e. Boyd beliau adalah mantan mantan penganut Wanes Pentakostals kemudian dia beralih menjadi Trinitarian dan dia menulis buku berjudul Wanes Pentecostals and the Trinity sekali lagi Wanes Pentecostals and the Trinity dan in case kalau saudara tanya apakah saya punya bukunya atau tidak yes saya punya bukunya sekarang di sini saya punya bukunya sekarang di sini jadi kutipan yang saudara perhatikan sekarang itu berasal dari halaman 71 dan dia mengatakan begini. Satu-satunya ayat yang dikemukakan oleh para penganut Wanes Pentakostal untuk untuk dianggap sebagai rujukan yang eksplisit mengidentifikasi anak Allah sebagai Bapa adalah Yesaya pasal 9 ayat 6. Ini adalah satu-satunya ayat yang paling sering dikutip untuk mengusung gagasan mendukung Wanes Pentecostals, mempertahankan doktrin mereka. Di sini para penganut Wanes Pentecostals berargumentasi bahwa anak diberikan kepada Israel disebut juga sebagai bapa yang kekal dan ini berarti bahwa anak Allah juga adalah bapa Allah Bapa sendiri. Nah, berbicara secara historis, historically speaking, penafsiran yang demikian sepenuhnya tanpa presiden. Artinya belum pernah ada satupun, baik dari lingkungan Kristen, baik dari lingkungan Yahudi, yang pernah menafsirkan Yesaya pasal 9 ayat 6 demikian. Maksudnya begini. Kalau saudara penganut Wanis kemudian berdasarkan frasa abiat, everlasting father, atau father of eternity, berdasarkan klausa itu you berargumentasi bahwa oh ini ayat ini bilang anak itu sama dengan bapa pribadi yang sama dengan bapa you harus ingat <tapsiran> tafsiran itu tidak pernah muncul di dalam sejarah artinya tafsiran itu satu satunya hanya muncul di dalam kubu Wanes pentakosta. dan itu seharusnya sudah menjadi satu alarm yang besar memberikan warning mengenai novelty kebaruan dari tafsiran semacam itu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya itu. Tadi saya katakan dan memang benar demikian bahwa tidak ada satupun ayat lain di dalam Alkitab selain Yesaya pasal 9 ayat 6 yang bisa mereka rujuk untuk bilang bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, pribadi yang sama dengan Bapa. Satu-satunya ayat yang mereka rujuk hanya Yesaya pasal 9 ayat 6. Nah, di dalam teologi Kristen, metodologi Orang merekonstruksi, merumuskan doktrin. You tidak bisa rumuskan doktrin berdasarkan satu ayat tunggal. Dan dengarkan baik-baik para penganut wanis Pentecostals. Doktrinmu bahwa Bapak sama dengan anak, pribadi yang sama dengan anak. Tidak punya dukungan dari ayat manapun di dalam Alkitab. Kecuali satu-satunya ayat yang kalian pikir mendukung doktrin itu. Hanya Yesaya 9 ayat 6. Dan itu langsung memperlihatkan bahwa doktrin kesamaan pribadi, Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah doktrin dangdut yang membinasakan, yang akan membuatmu masuk neraka. Dan sekaligus warning bagi Muslim. Muslim selalu merujuk kepada ayat-ayat tertentu. Misalnya ketika bicara tentang Trinity, Tritunggal, mereka biasa pergi kepada Johan 9, 1 Yohanes pasal 5. Kemudian mereka bilang, oh ini ayat palsu, maka tidak ada tritunggal di dalam Alkitab. Kamu goblok. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa doktrin-doktrin Kristen itu diletakkan di atas satu ayat? No. Doktrin-doktrin Kristen itu dirumuskan berdasarkan totalitas ajaran Alkitab. The totality of scripture. Total scriptura. Bukan berdasarkan satu atau dua ayat. Jadi menunjuk jarimu kepada satu atau dua ayat. Kemudian kamu bilang, oh itu ayat palsu. Itu kamu sama gobloknya dengan keledai untuk mengatakan bahwa doktrin itu tidak benar. Nah, sekarang mari kita beralih kepada tafsiran Dodi. Bahwa Yesaya ya pasal 9 ayat 6 tidak mungkin merupakan nubuat mesianik. Tadi saya katakan, you mau quote dari penafsir manapun, either itu liberal, either itu Yahudi, itu agnostik, saya tidak peduli karena itu adalah appeal to authority, itu logical fallacy. Karena yang paling penting adalah eksegesisnya. Apakah teks dan konteksnya mengharuskan kesimpulan bahwa teks itu merupakan nubuat mesianik atau tidak. Dan saya akan buktikan bahwa teks dan konteksnya secara eksegetis mengharuskan kesimpulan itu. Mari perhatikan sekali lagi screen saya. Dan saya akan perlihatkan kepada saudara mengenai Uh, Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11 nah kalau saudara ingat presentasi saya mengenai motif Immanuel di dalam uh, presentasi terdahulu argumen intertekstual dari Injil Matius saudara kalau ingat di situ saya sudah Tunjukkan dan buktikan bahwa Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11 adalah satu unit literer kita mulai dulu dari situ Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11 adalah satu unit literer. Dengan kata lain, itu adalah satu unit teks yang harus dibaca sebagai satu kesatuan. You tidak boleh comot, picus apa yang kamu suka dari teks itu kemudian ignore segala sesuatu di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11. Kita mulai dulu dari unit teks terkecilnya. Itu langkah basic. Di dalam orang melakukan eksegesis. Jadi saya berharap kalau Dodi nonton ini, dia belajar eksegesis dari saya. Ini langkah basic, langkah salah satu langkah basic di dalam orang melakukan eksegesis. Mulai dari unit... Mulai dari unit teks terkecilnya. Dan unit teks terkecilnya adalah pasal 7 sampai dengan pasal 11. Nah bukti bahwa Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 adalah satu unit literer yang harus dibaca sebagai satu kesatuan. Itu Saudara lihat sekarang di tabel di screen. Saudara lihat paralel demi paralel. Pasal 7 ayat 1 sampai 17 firman Tuhan datang kepada Yehuda, kemudian pasal 9 pasal ayat 8 sampai pasal 10 ayat 4 firman Tuhan datang kepada Ifraib. Itu temanya adalah tema mengenai momen keputusan, keputusan raja menentukan masa depan pasal 10 sampai pasal 10 ayat 4 bicara tentang murka Allah yang besar yang akan dicurahkan atas pemberontakan. Kemudian pasal 7 18 sampai pasal 8 ayat 8 bicara tentang hakiman invasi asur termasuk pasal 10 ayat 5 sampai 15 invasi asur Samaria jatuh Yehuda ancam penghakiman Asyur dipastikan. Kemudian Kemudian pasal 8 ayat 9 sampai pasal 22 dan pasal 9 ayat 8 sampai 10 ayat 4 itu bicara tentang kaum remnan. Nah, istilah remnan itu artinya umat yang tersisa. Umat yang tersisa. Itu kaum kaum remnan itu berarti umat yang tersisa. Kemudian yang keempat, pengharapan yang mulia pengharapan antara mengenai satu satu di dalam satu unit literer ini ya saya bukan hanya bicara tentang situasi masa itu tapi ya saya bicara tentang pengharapan yang akan terjadi di masa depan yang tidak terjadi pada masa itu Nah, sebagai satu unit literer, Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 mengandung janji yang fulfillment-nya digenapi pada masa itu tapi sekaligus memiliki dimensi futuristik akan digenapi secara ultimate di masa depan itu dari segi strukturnya dari segi kesatuan unit literernya dengan kata lain dengan kata lain janji mengenai anak di dalam pasal 7 ayat 14 yang disebut iman yang 11 dan di dalam konteks itu anak itu lahir dari the house of David dari keluarga Daud pasal 7 ayat 13 kemudian janji di dalam pasal 9 mengenai anak yang lahir sebagai bapa yang kekal raja yang perkasa uh, raja damai kemudian penasihat ajaib dan seterusnya anak itu juga lahir dari keturunan Daud Hal yang sama juga dibicarakan di dalam pasal 11. Nanti akan saya perlihatkan. Jadi saya perhatikan. Nubuat di dalam Yesaya pasal 7 sampai pasal 11. Itu mengandung dimensi masa kini. Masa kini. Masa kini. Masa kini, masa kini, masa kini, masa kini saya itu. Oke, okay, sorry jaringannya bermasalah ini memang jaringannya suka dangdut dia jadi saya share screen lagi sorry 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 uh, Oke okay, saudara sudah bisa lihat sekarang Nah jadi dari segi unit literernya nubuat di dalam pasal 7 sampai pasal 11 itu mengandung dimensi penggenapan pada masa itu, Penggenapan yang dekat sekaligus penggenapan di masa depan yang jauh itu terindikasi dari struktur unit literernya, tapi juga bukan hanya itu. Bukan juga hanya itu, dari sebagai satu kesatuan unit literer itu berarti janji mengenai anak di dalam satu unit literer itu bicara tentang anak yang sama. Nah, saya akan perlihatkan di screen sekarang ayat-ayat yang bicara tentang janji mengenai anak yang akan lahir dari keturunan Daud. Pasal 7 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan hai keluarga Daud, the house of David." Jadi anak ini lahir dari keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelakan orang-orang sehingga kamu melelakan alaku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sign. Dalam bahasa Yunaninya semeyon. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah sampai di sini saya ingin saudara paus dulu. Dari Yesaya pasal 7 ayat 13 dan 14. Kita tahu beberapa hal. Pertama. Anak itu, adalah anak yang lahir di dalam keluarga Daud. The house of David. Kedua, anak itu, kelahiran anak itu adalah kelahiran sebagai satu sign, satu tanda. Dan di dalam perjanjian lama, tanda itu bukan hanya bicara tentang present persuader, sesuatu yang meyakinkan pada masa itu, tapi juga berbicara mengenai signifikansi masa depan. Jadi Pertama anak itu lahir dari keturunan Daud, anak itu lahir sebagai satu tanda dan anak itu lahir dari seorang perempuan muda, seorang perempuan muda. Nah, apakah perempuan muda itu perawan atau tidak, kita tidak bisa argue dari teks itu. Nanti kita akan argue itu berdasarkan perjanjian baru. Meskipun saya sudah jelaskan bahwa istilah istilah betullah, betullah <tuh> dan uh, alma istilah Alma di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu bisa berarti young woman tapi juga bisa berarti virgin. Saya sudah argue itu dan perlihatkan bukti-buktinya di dalam satu presentasi terdahulu. Tapi sampai di sini saudara ingat dulu poin-poin itu. Ini janji mengenai seorang anak yang lahir sebagai sebuah tanda. Sebuah tanda lahir dari keturunan Daud dan lahir dari seorang perempuan muda. Kemudian janji yang sama diulangi kembali Sekali lagi, janji yang sama diulangi kembali di dalam Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib Allah yang perkasa, bapa yang kekal, raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, the throne of David, dan di dalam kerajaannya. Ia akan mendasarkan dan mengokokannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi saudara perhatikan, janji mengenai anak di pasal 7 sekarang diulangi di pasal 9 ayat 5 dan 6. Anak itu lahir dari keturunan Daud dan akan memerintah di atas the throne of David. Memerintah di atas tahta Daud. Kemudian saudara perhatikan janji itu diulangi sekali lagi. Diulangi sekali lagi. Diulangi sekali lagi. Di dalam Yesaya pasal 10. Tetapi pada usaha orang Israel dan orang terluput di antara kaum keturunan Yakub. Jadi ini bicara tentang masa depan. Tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang maha kudus ala Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Saudara perhatikan. Di pasal 10 istilah Allah yang perkasa digunakan lagi. El Gibor dan Allah yang perkasa itu digunakan untuk anak itu di pasal 9. Dengan kata lain anak yang disebut di pasal 9 sebagai El Gibor Allah yang perkasa adalah Allah yang perkasa yang disebutkan di pasal 10. Dan Allah yang perkasa di pasal 10 adalah The God of Israel. Oh, itu yang disebut exegesis. Muslim, dengarkan baik-baik. Itu yang disebut exegesis. El Gibor di pasal 9, ayat 5, ayat 6 adalah El Gibor yang sama di pasal 10. Dan El Gibor di pasal 10 adalah the God of Israel, Yahweh. Dengan kata lain, Mesias anak yang lahir di dijanjikan di pasal 9, <laughs> bukan hanya manusia biasa tapi the God of Israel, Allah Israel. Dan nanti saya akan buktikan dari kitab Yesaya mengenai gagasan itu. Tapi mari kita lanjutkan. Bukan hanya bicara di pasal 10, ayat 20 sampai 21. Tapi saudara perhatikan. Pasal 11, ayat 1 dan 2 diulangi lagi. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, roh Tuhan akan ada padanya. Ini mengingatkan saudara akan apa? Mengingatkan saudara akan pengulangan dari janji ini di dalam Yesaya pasal 61. Ayat 1 sampai 3, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku dan seterusnya. Dan bukan hanya itu. Tadi saya katakan, saya katakan bahwa El Gibor yang dibicarakan di dalam pasal 9 ayat 6 adalah El Gibor yang sama yang dibicarakan di dalam pasal 10 ayat 20 sampai 21. Dan dan in case kalau saudara bertanya, oke, okay, apa buktinya dari dalam kitab Yesaya bahwa yang nanti akan datang itu adalah Yahweh sendiri? Mesias yang akan datang itu adalah Yahweh sendiri. Oh, Saudara tidak perlu jauh-jauh. Pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, jadi Yahweh akan datang. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita itu di dalam Kitab Yesaya, loh. Jadi, di dalam Kitab Yesaya, anak yang dijanjikan itu disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kenapa disebut sebagai Immanuel? Karena yang datang itu sendiri adalah Yahweh sendiri, Yahweh sendiri yang akan datang." Kemudian anak yang akan datang itu disebut sebagai El Gibor dan El Gibor yang sama disebutkan di dalam pasal 10 ayat 20 sampai 21. Kemudian di pasal pasal 11 ayat 1 dan 2, anak yang lahir itu dikatakan roh Tuhan akan ada padanya dan itu diulangi lagi di pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku dan yang bicara di situ adalah Yahweh. Nah, in case sekarang Saudara sudah lihat poinnya maka pertanyaan selanjutnya adalah apa bukti dari dalam perjanjian baru bahwa semua rangkaian nubuat di dalam pasal 7 sampai pasal 11 itu kemudian dalam kaitan dengan Yesaya pasal 40, dalam kaitan dengan Yesaya pasal 61, apa buktinya itu dirujuk kepada Yesus? Oh, sangat gampang, sangat gampang. Sekarang Saudara lihat. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 23. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. <tuh> karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu merujuk kepada Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Kemudian Lukas pasal 4. Kepada, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ini Yesus di dalam sinagog di Nasaret dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis roh Tuhan Allah ada padaku. Ini kutipan dari Yesaya pasal 61 dan gema dari Yesaya pasal 11 ayat 1. Roh Tuhan Allah akan ada padanya. Kemudian Saudara perhatikan kata-kata Yesus di ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kemudian Yesaya pasal 40. Dikutip di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Dan itu dirujuk kepada Yesus. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat yang sama juga dikutip di dalam Yohanes pasal 1 ayat 23. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Nabi Yesaya. Nah, sekarang saya kembali. Oh, sorry, tadi saya tidak perhatikan, tidak perlihatkan screen. Sekarang saya saya akan simpulkan poin-poin yang tadi sudah saya kemukakan. Yesaya pasal 7 sampai 11 bicara tentang janji mengenai anak. Dengan kata lain janji di pasal 7 ayat 14, pasal 9 ayat 5 ayat 6, pasal pasal 10 ayat 20 21, pasal 11 ayat 1 dan 2 bicara tentang anak yang sama. Anak yang sama yang lahir dari keturunan Daud dan lahir sebagai satu sign, sebagai satu tanda dan anak itu disebut Immanuel, anak itu disebut sebagai El Gibor, anak itu disebut sebagai Everlasting Father atau Abiat dan anak itu disebut sebagai tunas Daud dan roh Tuhan ada padanya. Semua elemen itu dikutip di dalam perjanjian baru. Bahkan Yesus sendiri di sebuah sinagog di Nazaret, Lukas pasal 4, mengkaitkan nubuat di Yesaya pasal 61 dan Yesaya pasal 11 unit literer yang sama dengan pasal 9 dan pasal 7 mengkaitkan itu dengan dirinya. Dia bilang hari ini nas ini sedang digenapi di sini pada saat kamu mendengarnya. Dan ini kita belum bicara tentang kaitan intertekstualnya dengan bagian-bagian lain di dalam PL. 2 Samuel pasal 7. Janji mengenai dinasti Daud yang tidak akan berkesudahan. Masmur pasal 2. Inilah anakku. Masmur pasal 110. Yehezkiel pasal 34 sebanyak 25 kali Yahweh bilang aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini, aku akan menggembalakan umatku, aku akan memimpin umatku, aku akan mengajar umatku. 25 kali Yahweh bilang aku akan melakukan, aku akan melakukan. Kemudian di akhir dari Yesaya pasal 34 Yahweh bilang dan aku akan mengutus hambaku Daud. Wow. Kemudian Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. <tuh> mengatakan sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita jadi Mesias disebut sebagai Yahweh our righteous, righteousness, Tuhan keadilan kita. Dan di dalam Yesaya dan itu lahir sebagai Tunas Daud. Dengan kata lain, dengan kata lain, di dalam konteksnya Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11. You harus menyimpulkan bahwa Yesaya pasal 9 ayat 6 adalah nubuat mesianik. Karena nubuat itu tidak terisolasi dan tidak berdiri sendiri. Dia ada dalam satu unit literer. Pasal 7 ayat 13-14. Pasal 9 ayat 5-6. Kemudian pasal 10 ayat 20-21. Kemudian pasal 11 ayat 1 dan 2. Dan semuanya itu ada kaitan dengan bagian-bagian lain di dalam kitab Yesaya. Pasal 40 ayat 3. Pasal 61 ayat 1 dan 2. Kemudian itu dikutip di dalam perjanjian baru. Dan itu dirujuk kepada Yesus belum kita kaitkan dengan janji mengenai mesias dari keturunan daud di dalam kitab-kitab lain seperti beberapa yang tadi sudah saya sebutkan Yeremia pasal 23, kemudian Yehezkiel pasal 34, Mazmur 110, Mazmur pasal 2, kemudian 2 Samuel pasal 7, kemudian kita bisa kaitkan juga dengan satu teks yang sangat penting di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, kemudian kita bisa tarik ke belakang Kekejadian kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi bagaimana ceritanya Yesaya pasal 9 ayat 6 bukan merupakan nubuat mengenai Yesus, mengenai Mesias yang akan datang, yang akan lahir dari keturunan Daud. Nah memang saya mengerti, kamu harus argue begitu. Karena Yesaya pasal 9 ayat 6 jelas mengatakan bahwa Mesias yang lahir dari keturunan Daud itu tidak lain adalah Yahweh sendiri, El Gibor sebutan yang sama yang digunakan. Di dalam kitab Yesaya hanya muncul dua kali. Di pasal 9 ayat 6 dan di pasal 10 ayat 20-21. Hanya dua kali muncul dan itu tidak digunakan untuk yang lain. Selain daripada Yahweh, selain daripada the God of Israel. Jadi upaya apapun untuk membelokkan ayat itu dirujuk kepada pribadi manapun. Itu adalah upaya yang tidak berhasil. Dari konteks dan dari teksnya, dari unit literernya dalam kaitan intratekstualnya dengan keseluruhan kitab Yesaya termasuk keseluruhan Canci mengenai mesias dari keturunan Daud di dalam perjanjian lama mengharuskan Yesaya pasal 9 ayat 6 sebagai nubuat mesianik. Nah, satu problem lagi yang perlu saya address sebelum saya akhiri sesi live ini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa nubuat itu <tuh> nubuat itu hanya bicara tentang masa depan. Jadi, kalau dia berupaya membuktikan bahwa oh, nubuat ini ada kaitan dengan figur tertentu di dalam sejarah, maka itu pasti bukan nubuat mengenai masa depan. Nah, itu adalah fallacy of either or. Itu adalah fallacy of either or, karena nubuat itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dia punya dimensi kekinian, punya dimensi kekinian. Saya kasih satu contoh misalnya Siapakah hamba Tuhan the servant of the Lord yang dibicarakan di dalam Yesaya pasal 40 sampai dengan Yesaya pasal 50 Siapakah dia kalau you baca Yesaya pasal 41 42 the servant of the Lord itu adalah Israel kemudian you baca Yesaya 43-48 the servant of the Lord itu adalah adalah raja uh, Koresi Raja Koresi. Kemudian, you baca pasal 49 sampai dengan pasal 51, the servant of the Lord, itu adalah kaum remnan. Tapi begitu you baca pasal 52, 53, the servant of the Lord itu adalah satu individu. Jadi saudara perhatikan, nubuat itu mengenai the servant of the Lord, itu memiliki dimensi referen yang kaya. Israel, Koresi, kaum remnan, dan seorang individu di masa depan. Jadi nubuat mengenai the servant of the Lord yang akan menanggung dosa Israel, Kelimaknya di Yesaya pasal 53, yang akan menanggung dosa Israel dari Israel kepada Koresi, kepada kaum Remnan, kemudian kepada satu individu. Nah, hal yang sama adalah ya hal yang sama juga terjadi di pasal 7 sampai dengan pasal 11. You mau rujuk pasal 7, pasal 9 kepada pribadi manapun di dalam sejarah, itu tidak meniadakan tidak meniadakan dimensi futuristik dari janji mengenai kelahiran anak tersebut. Dan itu sebabnya tadi saya katakan, jangan menunjuk jari kepada Yesaya pasal 9 ayat 6. You akan mencelakakan diri sendiri di dalam teks itu. Apalagi kalau you adalah seorang muslim. Nah, kalau argumen saya terlalu teknis untuk saudara ikuti, sekali lagi saya dorong saudara untuk menontonnya beberapa kali sehingga Saudara nangkap poin. Sebab poinnya adalah pasal 7 sampai pasal 11 itu satu unit teks dan janji di pasal 7, janji di pasal 9, janji di pasal 10, janji di pasal 11 tidak lain bicara tentang anak yang sama. Dan ketika satu unit teks ini dibaca sebagai satu kesatuan dalam kaitan dengan Yesaya pasal 40, dalam kaitan dengan Yesaya pasal 41, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu adalah nubuat mesianik. Tidak ada tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu nubuat mesianik. Tapi mesias yang akan datang itu bukan hanya lahir sebagai keturunan Daud. Tapi itu adalah Yahweh sendiri. Dan itulah sebabnya bapak-bapak gereja seperti Ambrosius dan seperti Agustinus berargumentasi bahwa event doktrin mengenai dua natur Kristus Allah sejati dan manusia sejati itu sudah ada di dalam perjanjian lama dan mereka argue itu salah satunya berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat ke-6. Jadi Yesaya pasal 9 ayat 6 adalah nubuat mesianik dan pengkenapannya satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nah, problem dengan Quran adalah 11 kali menggunakan title Al-Masiyah untuk Isa. Tapi tidak jelas Al-Masiyah di dalam Quran itu maksud dan perannya itu apa. Even kalau saudara buka diksioneri Encyclopedia of the Quran, saudara akan ketemu begitu banyak tafsiran dari para penafsir muslim mengenai Al-Masiyah itu maksudnya apa sih? bahkan ada yang bilang Almasia, dia disebut Almasia karena dia suka berkeliling. Jadi Tuhan utus Almasia untuk datang melancong di dalam dunia ini, jalan-jalan di dalam dunia ini. Itu salah satu tafsiran muslim. Kenapa mereka sampai nyeleneh begitu? Karena tidak jelas Almasia di dalam Quran itu maksudnya apa. Jadi bereskan dulu masalahmu di dalam Quran, muslims, dengar. Bereskan dulu masalahmu di dalam Quran. Baru datang ke sini, jangan kamu sibuk dengan Alkitab saya. Karena saya pastikan kalau kamu ngomong tentang Alkitab saya, kamu akan nyungsep. Bereskan masalahmu di dalam Quran. Karena Isa aja tidak jelas nama itu dapat dari mana. Apalagi Almasia. Almasia itu maksudnya apa? Peran apa? Kenapa disebut Almasia? Fungsinya apa? Signifikansinya apa? Tidak jelas. Di dalam Quran. Even 11 kali disebutkan di dalam Quran. Nah, kamu tidak urus masalahmu. Tapi kamu sibuk datang kepada Alkitab saya untuk ngoceh dan untuk comot sana, comot sini, lalu bikin teori aneh. Jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa presentasi singkat pada malam ini, membekali dan menolong saudara untuk tetap teguh dan kokoh di dalam iman saudara, tidak ada keraguan bahwa Yesaya pasal 9 ayat 6 adalah nubuat Mesianik dan penggenapannya tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, okay, saya kira saya sampai di sini dan saya berencana untuk mengambil satu kesempatan membuat sesi live untuk tanya jawab maupun bincang-bincang dengan saudara-saudara. Berharap akhir pekan ini kita bisa lakukan itu karena sekarang saya sedang uh, mengurus beberapa persoalan yang sangat serius dan sangat penting terkait dengan pelayanan saya di STT Upretes dan karena itu saya uh, berdoa supaya uh, berharap supaya saudara juga terus mendoakan saya dan mendukung pelayanan saya dan kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi, menyertai saudara-saudara sekalian dan ingat tetap cinta Tuhan, tetap bersemangat untuk belajar sebab hari-hari ini dengan adanya kemudahan teknologi ini kita sedang menghadapi banyak sekali tuduhan, banyak sekali serangan termasuk serangan-serangan yang absurd tapi kalau saudara tidak diperlengkapi dengan baik, saudara mungkin akan kelabakan untuk menghadapi serangan-serangan semacam ini. Jadi saya berharap ini bermanfaat bagi saudara dan doa saya menyertai saudara-saudara sekalian dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.